Halo viewers, ketemu lagi di vlog nomor 23. Jadi kemarin tuh sampai ke camp sekitar waktu sholat isya dan malamnya tuh super dingin banget di sini. Dan di Gunung Prau itu tidak ada yang jualan-jualan minuman dan tidak ada WC. Oh no. Misi berhasil. Kita udah enggak perlu ke sini lagi ya. Mohon maaf. Selamat menikmati sunrise dari Gunung Prau. Dua gunung yang terlihat itu katanya Gunung Sindoro dan Gunung Sumpingi. Bener kan? Family Traveler! Sahabat selamanya! Semoga berkah. Bebas. Atau bagian bayi ceritanya enggak apa? Jangan kita enggak. Evan enggak gunung. Apa dong? Jam berapa ini berarti padahal? Shot. Mau makan ya padahal? Shot. Buka shot, udah gak kedinginan. Tapi berarti shot itu bukan anak gunung. Super bubur. Ayo aku nanti. Aku. Apa ya? Mana? Apa? Abi mau pakai sarung tangan. Kita di Lawangan. Tongkatnya mana tongkatnya, Ali? Guys. Guys. Cheese. Paling. Ada di ini, Mas, di kemarin aja Syahtir Torik kelebihan 2 nomor. Dan dorong aja enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa. Aset. Aset loh dia. Ada asuransinya. Asuransi. Lo kira prudensial. Kenapa tampar? Oh, itu poso itu. Kagak. Gua lagi hati-hati. Dede. Cah.
sakit yang tadi, udah gak sakit. Ntar kalau udah gak tahan. Karena semalam habis hujan, jadi treknya agak-agak licin. Sudah banyak korban yang kepleset loh di sini. Sini, dah. Yang anaknya yang... Oh, itu buka April itu. Nah. TikTok gitu. Mana kentangnya? Guys. Alhamdulillah akhirnya sudah hampir sampai ke pos 1, tinggal naik ojek untuk menuju ke guest house. Lagi karena baterai GoPro habis, lanjut kita ke hari berikutnya di Kebumen. Hai. Oi. Balik. Rombongan family traveler menginap di Hotel Grand Kolopaking, Kebumen. Kita lanjutkan perjalanan ke pantai-pantai. Mundur.
jadi candi Prambanan. Woi. Ali kakinya terpukul. Malu ya? Malu-malu. Oke, sekian dulu vlog nomor 23. Sampai jumpa di vlog berikutnya.